hari pernikahan kalian, ya. Bang Bayi kurang ajar, berani-beranian dia lawan saya, ha? Belum tahu, kamu diem-diem. Biar papi yang beres. Eh, papi, kira-kira ya, sampean itu laki-laki, tau gak? Istri saya perempuan, main cengeng-cengeng aja, sekarang tayangan, tau gak? Gak punya perasaan barang sedikit, dikira saya takut, betul-betul bangun gede. Pak Slamet, bertamu ke rumah orang tuh gak boleh begitu. Datang-datang udah marah-marah, gak sopan, tau? Jangan ikut campur, jangan ikut campur, jangan ikut campur. Barang kutu, mabok, datang-datang, ini kenapa datang-datang marah-marah? Apa dibilang-bilang, dikira saya takut, eh? Kamu tuh kayak banci, tau gak? Kurang ajar! Masa kami dibilang banci, Oma? Pak Slamet, kuling daun, kuling daunnya jangan marah-marah kayak perempuan. Orang lagi marah-marah malah ketawa, ha? Punya pikiran dong? Gak dianggap kayak ini. Jangan marah-marah dong. Sabar, sabar. Gak baik marah-marah gitu. Enggak, saya gak marah sama Jengkrini. Sumpah saya gak marah sama Jengkrini. Saya marah ini! Penghinaan saya marah aja diketawain. Pak Slamet terus terang aja maunya apa? Ya, situ kan laki-laki, istri saya itu perempuan. Saya aja belum pernah nyekak-nyekak begini, gara-gara situ cekak, istri saya jadi cengkleng. Kuling daun ya. Jangan marah-marah ya, biar sama namanya Pak Slamet. Malah ketawa lagi. Emang Pak Slamet maunya apa sih? Yang jelas, papi harus minta maaf sama saya. Kalau nggak minta maaf, lihat, nggak bakalan selamat. Oke. Iya, Pak Slamet, Pak Slamet. Sabar ya. Oma, Mami, nggak apa-apa. Biar papi minta maaf sesuai dengan keinginan Pak Slamet ya. Gitu dong, cerita siapa susahnya. Ayo, malah ketawa. Pak Slamet, papi minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jangan ketawa. Keluarga gendeng. Minta maaf ketawa-tawa. Udah, saya sudah puas. Saya mau permisi pulang. Ya pulang aja. Ya permisi, silakan. Puas. Dari. Ya sini dong. Belum tahu dia selamat ya. Dah. Si papi kalau nggak sujud-sujud, cium kakiku, udah tak geres dia. Ngelawan sama Slamet. Kenapa? Ya ampun, Mas. Cuma nggak mimpi nih, ngeliat kamu pakai baju kayak begini. Baju apa lo? Baju biasa kok kayak tadi. Aduh, kamu nggak sadar ya? Kamu tuh lagi tidur, kamu tuh lagi mengarang bebas. Kamu tuh kembali lagi sama ke habitat kamu, ke asalnya kamu. Ngumpul-ngumpul lagi sama si Dince, Lince, sama Minca, ya? Itu masa lampau, jangan ingat-ingat lagi, udah. Ngaca nih, ya, kalau memang kamu nggak bisa ngadepin papi sama mami, biar Encu aja ya yang ngadepin dasar salah kecil, Bang. Apa, tinggali. Dibilangin sama suami malah. Bandel. Gilingan, Bo. Iya, kembali lagi. Kasih juga, lu. Romantis ya. Kita ikut aja dansa. Gimana? Aduh, udah deh. Gak usah. Nih, Papi. Tobi dan Kamaura mau ngasih kado ke Mami sama Papi. Wah, hebat kita mau dikasih kado. Emangnya punya duit? Si Papi, gak apa-apa dong. Ya, jangan meremehkan anak-anak Mami ya. Kan gak mesti pakai duit aja, Pi. Jadi apa? Kadonya apa? Nah, biar surprise, gimana kalau Papi sama Mami tulis di kertas aja? Nah, oke dia. Boleh. Papi jangan ngintip ya. Sini. Nih, Mami sekarang. Cuma tupi belakangnya. Iya, nggak boleh pada ngintip. Jangan ngintip dong, Pi. Kak, so. Iya, gak boleh ngintip. Jauh bagi kita ya. Nih, tutupnya. Coba lagi, Pi. Apa sih yang udah?
sama Mami tuh mesra banget sih. Tuh enggak, apa yang Mami pengen itu sama kayak Mami pengen. Hidup rukun damai sampai kakek nenek. Aduh. Maminya papinya siapa dulu dong saya? Oke deh. Nah sekarang Mami sama Papi berdiri. Ya lebih dempet lagi, lebih deket lagi. Mau diapain? Mau diapain nih? Mora mau baca mantra biar semua keinginan Papi Mami bisa terwujud. Tapi hati-hati ya Mora ya. Harus konsentrasi, jangan salah lagi. Tenang, tenang. Mora udah bisa kok, Mi. Konsentrasi ya Papi Mami juga. Datang ala Kazam, datang ala Kadabra. Zimpan zimat sihir. Mami papi abadi selamanya, tidak akan pernah terpisahkan. Pokoknya lengket deh. Udah nih. Udah. Pasti. Terima kasih ya saya. Memang setelah Mora membacakan mantra, kita tambah bahagia, Mi. Mami juga jadi senang banget punya keluarga yang sakinah ya, Pia. Mesra banget sih, dilihat ya. Udah deh ya, Mami mau ke atas dulu ya, Pia. Mau beres ya. Iya, Papi juga kebetulan sekarang mau ke kantor dulu, ada meeting. Nanti pulang dari kantor, Papi janji ajak kalian makan malam di luar di restoran enak. Iya, Pia. Tapi bener dong, Pi. Nanti ada rapat-rapat, meeting lagi. Oh ya, Papi mesti janji. Iya, janji. Oke, yuk. Papi tuh jangan alasan ya. Kalau nggak mau pergi kantor udah jangan pegang-pegang Mami dong. Ya itu. Ah, Mami buka tas dulu Api ya. Mami gimana sih? Murah. Mami sama Papi tuh bercanda, gue serius sih. Mi, kayaknya ini ada yang nggak beres. Coba tapi lepasin. Tuh, kok bisa begini sih? Bukan mau orang gimana sih? Kok bisa lengket begini sih, Mi? Coba tangan. Lepasin dong. Aduh. Maura. Bisa juga. Ini pasti tadi kamu ngapain mantranya salah kali. Maura. Perasa bener sih, Mi. Aduh, Pi. Mami emang gak tau aku kalau dilihat sama Junihin. Selamat. Kamu jawab dong. Kamu gimana ini? Coba. Aduh, Mami. Ayo. Coba, Pi. Sekali lagi. Jadi kamu juga yang mesti misahin, ya. Nih, opa lagi. Hasi! Nih, lagi pilek, gak bisa. Gak bisa. Hukuman lagi? Iya. Wah, iya. Gawat dong. Kalau misalkan Mami dan Papi gak bisa dipisahin, dibedah dong, Ma. Iya, bawa aja ke dokter bedah. Potong. Latihan. Ya lagian kamu juga ngapain latihan di sini? Kamu sana. Oh, latihan kok.
digangguin terus. Ya ampun, Mas. Mas. Latihan mah latihan aja tuh, enggak usah nyentuh-nyentuh barang antiknya Njoah. Kapan tadi di situ orang aku lagi latihan nendang kok. Nendang. Emangnya bola? Bola ya kamunya orang lagi latihan. Sana, sana. Gua tahu latihan latar karate itu keras. Gebuk si sana. Saya. Ya. Waduh, yuk! Mau ngapain? Samsaknya pinggiri. Samsak naon? Itu samsak loh. Lagian teh ya, percumalah mau latihan silat, kumpu atau apalah sebutannya. Percuma, mau ontohon mah ontohon aja, mau cilepang mah cilepang aja, staying forever nggak akan berubah. Enak aja, ini tanda kejantanannya selamat, tau nggak? Jantanannya selamat. Nggak ada apa-apanya dibandingin papi. Ya kaca, kemarin kalau nggak mandang oma, mandang mami, papi itu udah habis sama aku. Barangan. Ya ampun, kamu tuh muni pinter pisan ya mengarang bebas. Buktinya mana-mana, Njo juga yang datang ke sana sendiri ya. Lah, kan dia udah minta maaf sama aku duluan. Aku tuh nggak pernah takut sama siapa aja, Ma. Oh, gitu. Iya. Jantan ya? Jelas tuh. Oh, bagus atuh ya. Coba mana gaya melintirnya, Mas? Ya! Ada cecaknya. Cenah, tadi katanya bilangnya kuat. Tadi bilangnya nggak takut. Tadi bilangnya jantan. Ampun, jangan. Digeli-geli. Ayo, gaya melintirnya. Jangan. Jantungan nih. Biarin aja. Jantungan mau. Nih, kecil dijelatain. Hei, jantungan nih. Katanya? Kan. Ampun. Jantan. Ampun. Katanya hebat, katanya kuat. Ampun. Udah, makanya nggak usah latihan sini. Iya, iya. Oh, bersih-bersih. Enggak. Udah sana, sok. Ya, Mami, papi udah nggak kuat nih. Lihat, bunga matahari sudah layu. Berarti papi pun juga udah layu, Mami. Aduh, Pi. Ya, kalau mes gitu sih. Tenang, tenang, tenang. Sekarang Mora udah bisa baca mantranya, loh. Enggak usah. Ah. Baca mantra, bukannya lepas malah tambah rapet. Nggak usah deh. Ah, iya, Maura. Kamu udah berapa kali ini? Udah 70 kali latihan-latihan begini. Kok nggak bisa-bisa juga sih, sayang? Papi sama Mami kok nggak percaya gitu sih sama Maura? Tenang-tenang, Maura udah bisa kok. Sekarang Maura konsentrasi dulu ya baca mantranya. Terserah. Datang ala kazam, datang ala kadabra. Simpan jimat sihir. Mami, Papi bisa lepas. Berhasil. Mami, Mami tidur tadi. Dari tadi nahan pengen ke belakang nih, Mami. Ya udah, ayo cepet, Pi. Kok belum rapet lagi sih? Aduh, Papi, udah, Papi. Jangan bercanda dong, Pi. Mami juga jangan bercanda dong. Kok rapet lagi, Mami? Rapet lagi sih. Ini apa, ini apa, ini? Ini kok rapet lagi? Tapi tadi Mora udah bener baca mantranya. Bisa salah ya? Konsentrasi dong, Maura. Sabar. Jangan sampai gagal lagi. Iya, Papi, sabar. Mau jangan marah dulu. Ya, sekarang Mora yang bener ya baca mantranya. Aduh, ya Tuhan, tolong Maura. Iya, Maura udah. Cepat. Iya. Datang ala kazam. Datang ala kadabra. Simpan sihir. Walaupun raga terpisah, tapi Mami Papi tetap saling menyayangi. Yes, betul berhasil. Mami benar enggak bisa lepas. Haji. Jangan dekat-dekat Papi. Nempel sama Mami yang kulitnya mulus aja. Papi udah enggak kuat, apalagi sama nempel kulit keriput enggak deh. Papi jangan ngomong gitu dong sama Oma. Lagian mau deket sama kamu teh saha mantu. Apa? Oma, sekarang Mora udah pinter kan bisa-bisanya Papi sama Mami? Iya emang, kamu sekarang tambah pinter. Cucunya siapa dulu? Iya dong, anaknya siapa dulu? Tadi gimana baca mantranya coba? Oh gampang Oma, pokoknya yang penting meskipun Mami sama Papi jauh di mata, yang penting dekat di hati. Walaupun raganya terpisahkan, yang penting tetap lengket. Ini lengket lagi.
sendiri dikasih. Tentang dia deket sama direktur, terus dia sendiri yang dikasih. Saya kan sama aja, saya karyawan. Selamat, mau minum air putih atau kopi atau makan? Hari ini nggak ada air putih, nggak ada makan. Saya menumpang duduk. Boleh kan? Boleh. Ayo udah. Kan keliwatan namanya itu. Bagi direktur mesti adil dong. Papi dikasih, saya juga dikasih. Entah saya bawahannya nggak pernah dikasih. Macam-macam apa? Itu kan namanya dikasih, nggak bisa gitu. Siang. Ada apa ya? Boleh saya kenalan, Om? Oh, boleh. Kalau bisa jangan panggil Om dong. Panggil aja Mas. Oh iya deh. Siapa namanya? Nama saya Susan. Dari member Kat Kring panggilan 24 jam. Servisnya ya? Iya dong. Saya Profesor Dr. Andes Selamat Hadi Prawiro Tidjo, monggo lunggu. Aduh, namanya panjang sekali. Cakep. ada yang bisa Mas Selamat bantu? Aduh, bukannya Mas Selamat yang bantu, malahan saya membantu Mas Selamat loh. Oh gitu? Iya. Iya, saya akan memberikan pelayanan 24 jam non-stop. Mau geni? 24 jam? Iya. Long time gitu? Iya, bukan namanya bukan long time dong. Namanya tuh long shot. Long shot sih. Kayak sepak bola. caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Mas tuh tinggal bayar Rp250.000 aja. Mas tuh udah bisa dapetin semua pelayanan dari saya. Gimana Mas? Mau gak nih? Gitu ya? Berapa tadi? Rp250.000 aja loh Mas. Jangankan Rp250.000, 5 juta pun saya bayar buat Jeng Susan. Bentar. Duitnya saya ketinggalan sih. Gak dikasih duit saya. Bentar. Dikasih nggak ya tadi duitnya masih cunihin ya? Oh, masalah duit gampang. Nanti saya kasih ya. Terus, cara servisnya di mana? Ya, masalah tempat tuh di mana aja bisa, Mas. Di sini juga kalau Mas mau juga bisa. Tenang aja. Jangan di sini dong. Malu banyak orang. Mas. servisnya? Kapan? Ya, masalah kapannya sih hari ini. Mau tahu gimana caranya? Iya. Nih, coba lihat deh jam tangannya, Mas. Oh iya, boleh. Iya. Ini. Aduh, ini mah jam tangan kuno. Aduh, ini tuh model lama deh, Mas. Mahal. Gimana kalau saya ganti dengan yang baru sebagai pelayanan servis saya yang pertama kali? Oh gitu? Iya, Mas. Boleh. Baru pertama udah di servis. Kalau gitu, saya boleh lihat handphonenya, Mas? Oh, handphone? Ya, boleh. Oh iya, ada di sini ya. Ah, ini handphone saya. Aduh, ini mah model kuno. Masa orang seganteng Mas handphonenya kayak gini? Ini juga akan saya ganti. Gimana, Mas? Boleh, bisa aja aku dibilang ganteng. Aduh, Mas ini. Ya udah deh. Oh iya, saya mau nitip tas dulu ya, Mas ya. Oh iya. Saya mau ambil barangnya dulu ke mobil. Oh. Ya, Mas ya? Iya, boleh. Saya ambil dulu ya, Mas. Iya. Jangan kemana-mana loh, Mas. Enggak. Ya, Mas ya. Tak tungguin. Tas siapa ini? Tas ajar, Pak. Tas orang, Pak. Kamu orang apa bukan? Saya orang loh, Mas. Apa bilang saya, Pak? Saya... Punya kamu. Bukan. Isinya apa isinya? Loh, saya nggak tahu. Ini orang, bener. Ini orang. Ini orangnya. Jangan takut dulu. Permasalahannya apa ini? Handphone kondakan saya dua. Kamu tipu. Handphone saya juga saya kasih dia. Dia siapa? Dia tadi orang itu loh. Ah, bohong kamu, bohong. Sumpah, Mas. Sambar apa sumpahnya? Sapam. Saya mau kencing dulu. Pegang. Kurang ajar perkutut mabok ngapain ini? Nah, ini. Nah, kamu ibu, kamu. Iya, tunggu.
Selamat, selamat. Untung bukan saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.